kita dapat Islam daripada habaib, daripada Hadramaut. Sampai sekarang mereka masih datang tak? Masih datang. Teknisyen-teknisyen ni, habib-habib ni datang bukan pasal nak cari kemewahan, nak cari apa. Negeri mereka dah biasa mewah dah. Dia lagi suka negeri dia pada negeri kita. Tapi mereka datang kenapa? Maintenance. Ada produk mereka di sini. Produknya apa? Iman. Iman. Dan kenapa mereka target sini? Mereka dapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak datang ikut suka-suka tau. Buka world map peta, mana aku nak pergi, dakwah mana, Spanyola ke apa. Datang semua dengan isyarat daripada Rasulullah. Tepat-tepat dia datang, mereka 1,000 tahun dahulu dah menyiapkan kita pada awal zaman untuk persediaan akhir zaman. Ada cerita Melayu mengenai akhir zaman. Kalau kita tengok setengah ulama-ulama tafsir sebut, ya, kita akan jadi bangsa yang apa, tulang belakang kepada Sayyidina Imam Mahdi dan juga Sayyidina Isa alaihissalam. Orang Melayu ni, tuan-tuan sekalian, adalah spare tire bagi dunia Islam tau. Nombor satu, Islam kita okey. Tak ada masalah. Akidah kita tak ada masalah. Syariat kita tak ada masalah. Amalan kita tak ada masalah. Sedikit tak ada masalah. Ha? Bahkan kalau kita tengok jauh lebih baik, bukan nak bangga ya, jauh lebih baik daripada yang setengah-setengah tempat yang di Timur Tengah sekalipun. Ha? Begitu. Agama kita semua. Dan kita tengok orang Melayu ni adalah spare tire dalam dunia Islam tu. Spare tire. Mereka nak nyanya. Awal mula mereka target mana? Hijaz, Mekah, Madinah. Mereka jatuhkan ikut fahaman yang sekarang kita tahu apa. Palestin, Mesir, Azhar mereka kacau. Libya, semua-semua. Ketika itu kita untouched tau. Mereka tak sentuh tau. Tak sentuh. Sekarang ni baru mereka tengok. Kerana kita spare tire. Yang nama spare tire dalam kereta, spare tire tu kat luar ke tersembunyi? Yang nama spare tire besar ke kecil? Kecil. Kecil ya. Tapi kalau tayar, orang nak anyanya kereta, dia tikam tayar ke, dia cucuk paku, cucuk tayar ke, dia cucuk spare tayar? Dia cucuk tayar. Tapi kalau tayar rosak, spare tayar ada tak? Boleh keluar tak? Kereta boleh jalan tak? Kita kecil, tersembunyi, tersimpan jauh di belakang. Tetapi ketika yang ini dah rosak, ini dah rosak, kita tahu-tahu kita tengok. Kita ada dengar tak? Pelarian Melaka pergi ke Syria. Pelarian Jawa pergi ke Mesir. Ada kita dengar tak? Tapi ada kita dengar tak mereka punya orang datang kemari? Bermakna orang Melayu boleh support saudara-saudaranya tau tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar orang Melayu. Dan apabila saya pergi Palestin, kita tengok nanti orang Melayu, ya benarlah orang Melayu ni. Orang Jawa bilang, ya. Kecil-kecil kita gini, wah nak ikut Mahdi, nak ikut Mahdi. Nanti nak merdekakan Palestin. Saya pergi Palestin, saya nak tengok. Betul ke orang Melayu boleh nak bantu Mahdi Palestin? Ya. Saya tengok tidak ada bangsa lain yang sesuai untuk bantu Mahdi merdekakan Palestin, bukan Arab pun, kecuali Melayu. Kenapa? Sebab kalau mereka nak merdekakan tanah itu, mereka yang nak memperjuangkan banyak dah mati. Dan yang masih hidup sekarang dah dikasih IC dia, semua pasport dia, rasa selesa. Rasa tak terasa macam diambil orang. Pasal hidup mereka comfortable. Ada IC dia lagi boleh pergi mana-mana semua begitu. Tak ada rasa perlu nak apa-apa semua. Dan yang sekarang yang nak fight ni pun pasal apa? Atuk dia kena bunuh, tanah dia kena ambil, ladang dia kena rampas. Agak-agak kalau orang Melayu pergi sana, pasal nak rebut ladang tak? Pasal nak sebut nama tak? Pasal sami'na wa ata'na. Tak ada sikit pun kerana keduniaan, pasal nak bila darah ke nak tu apa. Semua itu orang Melayu kita, tuan-tuan sekalian. Kita ada peranan. Maka kekalkan kemelayuan kita. Kita selamat sampai akhir zaman.